Sirih Belipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha Puan Wan Nuraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana. Yang dihormati Encik Ramizu bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Sharifah binti Ismail, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Siti Zainab binti Ramnon, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Anida binti Syamsuri, Guru Penolong Kanan Petang. Guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Majlis Watikah Pelantikan Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan bagi tahun 2021 yang julung kalinya diadakan menerusi YouTube Live Saujanian Channel. Majlis Pelantikan Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan diadakan untuk memberi pengiktirafan kepada pelajar-pelajar yang dilantik menjadi Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan agar mereka dapat memberikan komitmen yang baik kepada pihak sekolah. Tetak buluh panjang 10. Mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10. Doa diminta biar selamat. Hadirin yang dimuliakan, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Hazim bin Abdul Rashid, Ketua Tingkatan 5 Jati. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kerana telah mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul dalam majlis yang penuh barakah ini, iaitu Majlis Pelantikan Ketua dan Penolong Tingkatan SMK Seri Saujana pada tahun 21 ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini. Semoga segala usaha yang kami lakukan dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid. Kami mohon daripadamu, ya Allah, jadikanlah barisan ketua dan penolong tingkatan pada hari ini menjadi pemimpin yang terbaik dari segi akhlak, integriti, perwatakan dan keperibadian yang tinggi, ya Allah. Kami mohon daripadamu, ya Allah, benarkanlah kekuatan daripada segi mental dan fizikal semasa menjalankan tanggungjawab dan tugasan yang diamanahkan dan lapangkanlah dada dalam menghadapi teguran. Ya Allah, ya mukallibal qulub, gunakanlah kepada kami kaya ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat yang lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan serta indahkanlah diri kami dengan kesihatan tubuh dan badan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Hazim bin Abdul Rashid di atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita lebih diberkati dan dirahmati Tuhan. Emas tempawan buat mputri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan ucapan daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Sharifah binti Ismail. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis yang dihormati Puan Wan Nuraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana yang berusaha
Encik Ramizu binti Ibrahim, GPK Pentadbiran, Puan Zainab binti Ramnun, GPK Co-Curriculum, Puan Anida binti Syamsuri, GPK Petang, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Okay. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Yang Maha Berkuasa kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama meraikan majlis pelantikan ketua dan penolong tingkatan sekolah yang sangat bermakna dan penuh erti pada hari ini. Hadirin yang dihormati, majlis pelantikan ketua dan penolong tingkatan merupakan salah satu program tahunan sekolah. Majlis pelantikan ini melibatkan semua ketua dan penolong tingkatan sesi pagi dan sesi petang. Pada tahun ini, majlis ini dibuat dalam suasana yang norma baru. Hadirin sekalian, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa, majlis pelantikan ketua dan penolong tingkatan yang telah bertungkus lumus dalam memastikan program ini dapat berjalan seperti yang telah dirancang. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua ketua dan penolong tingkatan yang selama ini banyak menolong guru tingkatan dalam menguruskan kelas. Hadirin sekalian, dengan adanya majlis seperti ini, diharap semua ketua dan penolong tingkatan yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan baik sepanjang berada di sekolah ini. Dengan kerjasama yang diberikan oleh semua ketua dan penolong tingkatan, segala program sekolah dapat dijalankan dengan baik seperti yang telah dirancang. Dengan ini, dapat meningkatkan lagi kecemerlangan SMK Seri Saujana pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Sharifah binti Ismail atas kesudian beliau menyampaikan ucapan itu tadi. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Wan Nuraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sekaligus merasmikan Majlis Pelantikan Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Pentadbir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Ramizu bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Sharifah binti Ismail, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Siti Zainab binti Haji Ramnun, Guru Penolong Kanan Petang, Puan Anida binti Samsuri, Guru-Guru Kanan Majlis Pelajaran, Kaunselor-Kaunselor, Guru-Guru, seterusnya murid-murid SMK Seri Saujana yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama meraihkan majlis pelantikan ketua dan penolong ketua tingkatan tahun 2021 dalam versi yang berbeza berbanding dengan tahun sebelum ini. Namun dalam norma baru ini, walaupun ianya agak berlainan, tetapi kita semua sudah melaluinya hampir setahun setengah. Jadi ianya sudah menjadi satu rutin atau amalan dalam kehidupan kita semua. Hadirin yang saya kasih sekalian, walaupun banyak cabaran yang terpaksa dilalui oleh para guru sepanjang pandemik COVID-19 ini, namun saya percaya bahawa semua guru dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Sharifah binti Ismail serta seluruh jawatankuasa Majlis Pelantikan Ketua dan Penolong Ketua Tingkatan kerana telah berjaya melaksanakan program ini mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hadirin sekalian, saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ketua dan penolong ketua tingkatan bagi sesi pagi dan sesi petang yang dilantik pada hari ini.
Diharap dengan pelantikan ini, ketua dan penolong ketua tingkatan dapat menjalankan tugas dengan penuh jujur, amanah dan bertanggungjawab untuk memastikan semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan lancar, seterusnya dapat meningkatkan kecemerlangan SMK Sisadana dari segi akademik, sasiah dan co-curriculum. Hadirin sekalian, majlis pelantikan ketua dan penolong ketua tingkatan ini diadakan bertujuan untuk menunjukkan penghargaan dan pengiktirafan sekolah terhadap sumbangan dan jasa semua ketua dan penolong ketua tingkatan. Diharap ketua dan penolong ketua tingkatan dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang terbaik dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan demi kecemerlangan sekolah pada masa hadapan. Akhir kata, dengan lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelantikan Ketua dan Penolong Ketua Tingkatan SMK Sisadana tahun 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Wan Raida binti Wan Nordin di atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan bacaan Iqra. Oleh itu, majlis mempersilakan Saudari Cindy Ho Sok Hang, Ketua Tingkatan Lima Cengal bagi mengetuai bacaan Iqra. Dipersilakan. Bahawasanya kami, Ketua dan Penolong Tingkatan SMK Seri Sarjana tahun 2021, berikrar dan berjanji akan melaksanakan segala tugasan dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh ikhlas demi mencapai wawasan pendidikan negara. Dan kami juga berjanji akan sentiasa memberikan komitmen yang padu dalam segala tugasan yang diamanahkan kepada kami. Dengan sesungguhnya, kami memohon tunjuk ajar daripada para guru demi mempertingkatkan kecemerlangan kami. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Cindy Ho Sok Hang atas pimpinan bacaan Iqra itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini akan diteruskan dengan acara kemuncak, iaitu penyampaian watikah pelantikan ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan bagi tahun 2021. Dipersilakan. Watikah pelantikan dimulakan dengan ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan bagi tingkatan 5. Seterusnya, watikah pelantikan ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan bagi tingkatan 4.
saya, Wadika Pelantikan, Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan bagi Tingkatan 3. Seterusnya, Wadika Pelantikan, Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan bagi Tingkatan 2. Seterusnya, Wadika Pelantikan, Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan bagi Tingkatan 1. Dan yang terakhir, Wadika Pelantikan, Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan bagi Tingkatan Peralihan. Tahniah diucapkan kepada semua Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan yang telah dilantik bagi tahun 2021. Semoga anda semua dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaiknya di SMK Seri Saujana.
Dengan berakhirnya penyampaian watikah pelantikan itu tadi, kini sempurnalah majlis pelantikan ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan bagi tahun 2021. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan semoga kepercayaan yang diamanahkan oleh pihak sekolah dapat digalas dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Diharapkan semua pihak dapat memberikan kerjasama dan sokongan yang sewajarnya kepada mereka. Akhir sekali, terimalah serangkap pantun daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusut maaf dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.